Dinosaur ni bukan SCP ke? Ni. Cicak kobeng ni. Wow! Besar agak SCP tu. SCP-682. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ni Horangi akan main game Find the SCP. Dah macam-macam jenis find dah kita akan cari, dah main sebelum ni. Dan hari ni kita akan cuba main Find the SCP, di mana kita kena cari macam-macam jenis SCP. Sebab kita tahu SCP ni ada macam-macam. Ada SCP-3008 lah, 1008 lah, macam-macam jenis SCP. Yang paling Horangi suka, SCP yang paling Horangi suka adalah SCP yang raksasa putih tu, yang merangkak tu, dengan SCP Aikia. Itu favorite Horangi lah. Jadi jomlah kita cari kan. Apa benda ni? SCP Ali Hebat. SCP-666. Betul. Apapun, jom kita mulakan pencarian. Dalam game ini kita kena cari lebih kurang 60 SCP yang kita kena cari. Jadi kita akan cuba cari kesemuanya. Okay, mungkin dekat dalam gua ni Ali kita boleh masuk, Goldie. Ni kena cari code lah ni. What are you doing here? What is in there? Apa benda ada dalam ni? None of your business eh. Penjaga ni tak nak bagi tahu. Mungkin ada SCP ni dalam ni sebenarnya. Okay, atas tu ada tak SCP? Abu, mana Abu? Aizat, mana awak? Okay, kita akan ikut Aizat. Dia dah jumpa dah SCP yang pertama. Mari kita lihat apakah jenis SCP yang pertama tu. Okay, mari kita... ini SCP apa ni? Ya Allah, pelik badan dia ni. Ini dia. Tak dapat pun. Dia tak ada notification. Baru dapat. SCP-093-V1. Maksudnya version yang pertama lah. Dekat sana ada orang yang nampak. Dekat volcano tu, dia ada OB. Kita pergi kat sana dulu. Jom. Baru satu SCP kita jumpa sekarang ni Disebabkan map dia besar, dia sedikit mencabarlah sebenarnya kan. Nak cari. Atas ni pun ada. Sabar. Ni SCP ni. Orang yakin ni SCP ni. Bukan eh? Ni bukan SCP ke? Bukan. Betul lah. SCP-003. Ali ada jumpa lagi. Mana dia? Dia boleh masuk. Ada tak? Tak ada apa-apa lah kat situ. Kata nak pergi volcano dulu. Kita cari area sini dulu. Ni nampak banyak penjaga ni. Nampak macam banyak penjaga. Ini memang betul ada SCP ni. Okay, kita kena hati-hati. Ada SCP kat situ. Alahai, terjatuh. Aduhai. Okay, dapat SCP-1678 dia pelik sikit lah SCP ni. Apapun, jom kita tengok collection sekarang ni. Baru 3 daripada 60. Kita akan cari lagi. Okay, Aizat, manakah SCP yang difficult tu? Aizat baru jumpa guys. Memang rezeki dia lah. Rokiah abang datang Ini mesti demam mat kilau ni. Killer ni. Okey, laju. Kenapa dia boleh lari laju betul ni? Aizat ni dia pelik sikit lah cara dia lari ni. Boleh naik atas tu ke? Okey guys, jom. Kita boleh naik atas volcano tu, hati-hati Rokiah orang hutan tu. Bukanlah, Rokiah bukan ni ke? Dalam mana? Ni. Tak ada pun. Tak dapat pun. Ni yang bentuk orang ni. Tapi kenapa orang yang sentuh dia tak ada keluar apa-apa notification ni? Mungkin sebab dia kena duduk lama sikit kot. Alamak. Ni ada ni orang ni. Orang berapi ni kan. Tapi dia tak ada keluar apa-apa notification sekarang ni. Dan orang yang kita bakar sekarang ni dah ada dalam inventory kena klik ke? Okey, kena klik. Dah klik dah tak boleh juga. Kita tengok dalam inventory macam mana. Masih 3 guys. Dia macam bug kan? Orang yang rasa dia bug. Tapi sebenarnya kita dah jumpa dah sebenarnya. Inilah neraka. Bayangan. Sini. Mana? Okey, dekat situ ada lagi satu. Kita pergi ambil yang kat situ dululah. Ada satu lagi SCP yang ke-4 lah sebenarnya. OB ni, bismillah, kita boleh lepas sekarang ni. Okey, kita nak akan dapatkan SCP yang ke-4. Okey, collection yang ke-4 ini dia. SCP-966 cantik SCP ni. Sini ada SCP dalam rumah tu. Ada SCP. Okey, dah 4 ekor. SCP ni dia macam binatang ke? Goldie. Allah Goldie. Orang ni minta maaf Goldie. Ya Allah Goldie. SCP ni binatang ke? Kita boleh panggil dia ekor ke?
berekor-ekor ke macam mana? Orangnya tak tahulah SCP ni binatang. Ali, terima kasih Ali. Dah 4 ekor SCP kita jumpa sekarang ni. SCP Akia kita tak jumpa lagi lah. Orangnya nak mencari SCP Akia tu juga. Okay, ni ada SCP apa ni? SCP Serigala? 023 eh. SCP Serigala. Jap. Ada warna merah ni, kenapa ni? Jap. Ni apa benda ni? Atas ni macam ada sesuatu lah. Atas ni, bukan eh? Ni boleh naik ni. Tak ada. Tak ada, lava je. Okay, kita akan ikut Ebas sebab Ebas kata dia ada jumpa SCP yang difficult eh. I want find impossible. Terbaik, Aizat. Betul lah, dalam ni boleh buka lah. Tadi tak terbuka tau. Dah terbuka dah lah. Mana Ebas? Mana? Ni SCP ni. Ni bukan SCP. SCP tu. SCP-4009. Yang kristal tu. Okey, kita dah naik atas ni. Okey. Besar dah dalam kilang ni. Tu. Atas tu. SCP ke ni? Ke bukan? Macam mana kita nak naik atas tu? Ya Allah. Ada tangga. Ini SCP kan? SCP-343 eh. Sini oi. Mana? SCP apa ni? Macam Titan eh. SCP-610. Mana? Ni ke? Belakang ni ke? SCP gendut. Hat. Terbaiklah. Dalam ni ada lagi. Tak ada apa-apa. Atas tangga tu. Hurrah, nak want IKEA. Yes! I want IKEA. But let me find here first. Boleh masuk? Tak ada apa-apa lah kat sini. Ada lagi eh. Kat belakang ni. Okey, sini. Ni boleh macam boleh masuk tau. Tak ada. Hurrah, ada lagi. Ni. Okey, kita ikut Ebah. Mana Ebah? Ebah, mana awak? Hurrah, Ebah. Hey, Adam Toy. Okey, sekarang ni baru orang yang jumpa 9 jenis ekor. 9 ekor SCP lah. Masih dikatakan sikit lah. Ini banyak ni SCP. Ni banyak ni, boleh sentuh ke ni? Ini bukan SCP. Dia kita kena cari yang real one lah. Ini bukan real. Ini pun bukan real. Mana satu yang real ni sebenarnya? Bukan real juga. Ini bukan. Bukan real. Semua bukan real eh. Mana? Ni SCP tengah ni. Dia macam hantu pocong SCP ni. SCP-173B. Ni SCP ke yang baring ni? Bukan. Okay, ada lagi 50 ekor yang kita kena cari. Mana lagi? Yang ni kita tak sentuh lagi ni. Takutlah tiba-tiba kita terlepas kan. Bukan. Bukanlah. Semua ni bukan. Okay, sekarang ni kita akan ikut semula Ebas. Kita akan terus mencari SCP dalam kilang ni. Kilang yang cukup besar ni. Jangan ikut aku. Okay, dia dah kata jangan ikut, maka kita kena cari sendiri. Kita kena turun kat bawah ni. Turunlah bawah ni. Kita cari pula belah sini. Ada ni belah-belah sini. Sebab kilang dia besar ni. Nampak ni? Ada logo SCP. Ni kilang SCP. Kita mau try cari belah kiri. Ada tangga ni. Mungkin ada. Mungkin tangga. Kejap, Aizat. Orang ni nak mencari dahulu di dalam kilang ni. Ada kan atas ni? Ada. Ni. SCP ni. SCP-096. Ada guys. Okay, atas ni pun ada. Dia macam ada kaki. Ali, macam mana awak naik Ali? Macam mana Ali naik? Boleh naik ni. Yang cacing ni. SCP-3000. Terbaiklah guys. SCP-3000 SCP ulat eh. Okay, ada lagi tak Ali? Ali kat sini kita tak cari lagi. Mungkin ada ni. Di sebalik tiang-tiang ni. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya melepaskan begitu saja kan. Ni ada ni. Orang yang nampak ada tangga misteri kat sini. Ali sini. Ini dia SCP apa ni? Macam burung ni. SCP-049. Orang yang jumpa SCP paling hard. Wow. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah. Okey Ali, mana lagi Ali? Nak kita turun tak Ali sekarang? Kita turun semula lah Ali. Jom. Jom semua turun. Goldie, jom.
Hebatlah. Kita bab-bab mencari ni memang hebatlah. Kita akan dapatkan kesemua yang kita akan cuba sebaik yang boleh. Kita akan cari dulu dalam kilang ni sebelum cari yang IKEA semua tu. Sebab orang yang nampak juga IKEA tadi. Sini ada tak? Ni bukan SCP. Ada pizza ni. Bukan eh. Ni bukan SCP. Ah, macam ada kat sana tu. Eh Bas, ada ke kat sana? Sini sini. Ha. Oh ni. SCP SCP 076 eh. Dia macam karakter anime. Ikut. Okey okey, kita akan ikut Ebas. Ali ada ke dalam tu? Tak ada kan? Kita akan ikut Ebas. Ha, 14 ekor SCP dah yang telah kita jumpa. Oi, ada dalam ni. Oh! Lah, mesin tu SCP ke? SCP 294 eh. Wah. Follow me. Okay, kita akan follow Ebas. Ebas ni pro bab-bab mencari ni. Ha, inilah betul lah ni. Ebas kalau mak suruh cari. Ebas, mana mak letak remote TV? Alamak, kadang-kadang kita tak jumpa kan. Mata kita tak jumpa. Tapi mak, bila mak cari, eh, ada kan. Ini Ebas ni mesti dia terus jumpa. Eh, dinosaur dia bukan SCP ke? Ni, ni, ni. Cicak kobeng ni. Wow! Besar agak SCP tu. SCP-682. Cicak kobeng. Oh, cicak. Dia macam apa, biawak kan, bentuk dia. Ada lagi ke SCP? Serius ada SCP ni? Tak ada pun. Okey, dah tak ada dah eh. Dah tak ada eh. Okey, dalam dalam kilang ni paling banyak lah lubuk dia. Lubuk SCP eh sebenarnya. Dalam kilang ni. Tak silap aku, SCP tu antara paling kuat. Tak silap Ali. Cicak kobeng tu lah SCP paling kuat. Eh, telur ni kenapa? Kita tak dapat ambil lah telur ni. Tak dapat ambil. Ah, dapat SCP-055. Okey, sebenarnya dekat atas ni kita dah cari. Oh, belum. Eh, peliknya SCP ni. Dia macam ulat eh. Pelik eh bentuk dia. Menggelikan sikit lah. Tapi kita dah berjaya jumpa SCP-173Z. Jumpa juga akhirnya eh. Dalam ni ada lagi ke? Banyak SCP kita jumpa dalam kilang ni sebenarnya. Cukup besar lah kilang ni eh. Cukup besar. 18 ekor SCP yang telah dijumpai oleh orangnya. Dan Ali 19. Banyaklah juga Ali eh. Okay, belah ni kita dah cari dah. Rasanya kita kena beredar daripada sini. Kita kena beredar daripada sini. Kita cari kat bahagian luar. Memandangkan rasanya dah tak ada dah ni. Sekarang ni kita ikut Aizat pula. Tadi Ebas dah jadi leader kita tunjuk mana SCP kan. Dengan Ali sekali tunjuk. Gelapnya. Eh, kenapa Ali gelap? Allahuakbar. Ali! Mana Ali? Okey, jom. Kita masuk IKEA. Wuih! Gelap betul dalam IKEA ni. Ya Allah. Betul-betul ikut sebi. Ni. Ini orang ke? Ini SCP ke? Orang ke orang? SCP lah. SCP-053 lah orang tu. Hebat. Tu dinosaur ke apa tu? Macam dinosaur rupa dia. Gelap. Naga. Dia naga. SCP-111. Take it. Yes. Orang yang dah jumpa dah. Favorite SCP orang ni. SCP-3008. Tu dia. Tu dia. IKEA. Abang pekerja IKEA. Teringin lah orang yang nak kerja IKEA. Nak duduk malam-malam. Betul ke SCP-3008 tu wujud dekat IKEA? Betul tak? Ada tak sesiapa yang ada abang, akak, ayah, ibu yang kerja di IKEA? Cuba komen kat bawah. Betul ke malam-malam tu bila lampu mall tertutup, IKEA akan ada SCP-3008? Cuba komen kat bawah. Curious nak tahu. Dapat tak lagi? SCP perempuan ni dah dapat dah. Okay, takkan 3 ekor je ada dalam ni? Mesti banyak ni. Kan? 3 ekor je. 3 ekor sajalah. Baik, sekarang ni kita kena keluar daripada kawasan IKEA ni. Dan sekarang orang ni dah jumpa 21 ekor lah. Kat iklan Malaysia mana ada? Tak adalah. SCP ni orang ni tak tahulah wujud ke tidak sebenarnya. Wallahualam. Wallahualam. Dia ni mitos lah. Ada yang kata mitos lah. Boleh kata mitos pun boleh jadi. Okay, sekarang ni kita dah keluar daripada ni. Oh! Orang ni jumpa IKEA pula dah. Apa ni? SCP Sotong. Serius lah Aizat? Mana awak jumpa? Okay, SCP Sotong eh orang ni jumpa. 312. Mana? 999. Orang ni nak jumpa SCP 3999. Orang ni ada jumpa SCP pelik eh. SCP kereta. Ini dia. Paling pelik. Macam mana nak masuk ni? Dia kena jadi premium eh untuk masuk. Pandai developer ni buat duit lah. Pandai dia buat duit lah. Itu mesti paling difficult punya tu. Perasan tak?
pandai betul. Kalau kita tahu cara nak glitch ni memang hebat lah. Okay, jom, jom, jom. Okay, sekarang ni kita kena tolong Aizat. Aizat ada jumpa lagi. Okay, manakah, manakah? Okay, mana? Ada pintu. Maksudnya kita kena check setiap pintu lah ni. Okay, apa pun kita ikut Aizat sekarang ni. Ha, SCP ke ni? SCP yang comel. SCP-999 comel je dia. SCP yang paling comel orang yang jumpa. Bergigi ni. Kenapa dengan bergigi ni? Boleh klik. Boleh klik. Mana bergigi ni? Tak ada nampak pun. Sinki ni boleh lah. Dekat sini. Banyak guys. Susah SCP ni. Find the SCP ni susah sikit sebab map dia besar. Nilai 60 tu. Okay. Macam mana boleh masuk? Boleh masuk ke? Okay. SCP-002 Okay, kita akan ikut Ebas lah. Ebas nak terus masuk ke kawasan salji Okay, dia terus masuk ke kawasan salji. Tak apa, kita terus masuk ke kawasan salji. Mungkin ada lebih menarik kan. Sekarang ni orang ni dah jumpa 24 ego. Masing-masing ada dah lebih kurang 20 ego jugalah. Jumpa sebab kita cari sama-sama. Ebas, orang ni rasa kan Ebas yang snow tu adalah, yang snow tu adalah apa? SCP. Bukan. Bukan. Itu scam. Dia sengaja buat besar-besar. Okay, boleh naik ke? Orang yakin boleh naik ni. Boleh naik ni merentasi ke bukan? Later, okay. Sekejap lagi kita pergi balik kat virus tu. Masih ada SCP dekat kawasan sana. Tak ada SCP ke? Tak ada SCP lah dalam ni. Dalam ni. Orangnya nampak ada gua ni. Ebas dalam ni. Ada gua ni. Ada ke kat sana? Ali. Ada dekat sana. Dekat sana tu ada. Okay, kita kena cari. Kita kena dapatkan SCP kat belah sana tu. Okay, Ali. Hati-hati, Ali. Okay. Terbaik. Ini SCP SCP? Bukan. Tak nampak sebab dah kutip. Ebas dah kutip. Tapi dia kat sekitar kawasan ni lah ni. Kat atas pokok ni. Bukan ni. Okay. Kita akan ikut Ebas lagi sekali. Ni. Okay. Kat sini. Ada obi ni. Okay. Dia ada obi ni. Okay. Nasib baik. Obi dia agak panjang juga. Orang ni tak tahu. Ada SCP. SCP yang pelik juga kat situ. Okay. Kena hati-hati guys. Jangan laju-laju ke obi. Terjatuh guys. Terjatuh. Sementara orang ni gagal membuat percubaan untuk panjat. Ada SCP lagi seekor dekat belakang ni. SCP-058. Dia macam pelik sikit. Macam ulat-ulat sikit. Kat sini woi. Mana? Allahuakbar. Orang ni nak try yang ni dulu. Kejap. Orang ni nak try yang ni tu. Susah betul kat sini ni Tak lepas-lepas orang ni untuk dapatkan SCP ni. Obi ni. Okay. Hopefully orang ni dapat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita kena peka sekarang ni. Okay. Kita lupakan dahulu SCP tu. Nanti orang yang akan datang semula untuk cuba. Kita akan datang semula. Mana? Okay, Ebas. Ebas. Kita tunjuk. Okay, takpelah. Kita cari kemudian lah yang kita cuba lain hari. Okay, ada kat sini. Rumah ni ke? Okay, ada ke SCP? Dia ni! SCP tengkorak, guys. 060 Terbaik, guys. Terbaik. Mana lagi? Dalam ni ada. Okay. Ebas nampak gaya ni dah macam nak masuk dalam gua ni. Dalam gua kat bawah ni. Kita try. Apa ni? Kena talk dengan dia. Okay. How do you get in? I found the code. Okay, sekarang ni kita akan masuk dalam gua ni. Gua yang cukup dalam ni. Yang macam secret place untuk pihak berkuasa SCP ni sebenarnya. Jadi kita tengok ada ke tak ada SCP ni. Buat masa sekarang orang ni dah jumpa 26 SCP lah. Banyak jugalah sebenarnya SCP yang orang ni terlepas tadi disebabkan susah dan juga ada yang bug sebenarnya. Okey, ada tak? Pelik SCP ni. SCP-089 dia macam disaluti emas SCP ni. Alhamdulillah kita dah jumpa. Kat sini tak cari lagi. Dalam api ni kita tak cari lagi. Dalam bangunan ni. Ada ni, orang yang yakin ada ni.
Okay, okay, kejap. Dekat atas ni. Sebab dia ada tingkat atas. Ha, ni ada SCP. Bukan. Ni bukan SCP eh. Ha, katil ni kot SCP. Bukan eh. Oh, betul lah katil ni. Dah jumpa dah. Katil 078 atas ni, guys. SCP. Atas ni, atas ni. Dekat bangunan yang berapi ni, dekat atas ni ada SCP. Ha, SCP hard eh. Alhamdulillah, jumpa juga. Sebelum kita reset, kita kena cari dulu kat general store ni kan. Alang-alang kan. Noob ni SCP ke? Bukan kan. Noob ni bukan SCP eh. Di atas ni tak ada. Tak ada dah ni. Tak ada dah ni. Eh, SCP ke? Mana, mana? Oh! Telefon ni adalah SCP. SCP 086. Terbaik, terbaik. Okay, last. Kita cari dalam ni. Lepas tu kita reset. Kita ikut Aizat eh. Aizat akan menunjukkan pada kita. Katil ni orang ni rasa SCP ni. Bukan eh. Bukan eh. Okay, dah tak ada dah. Tak ada dah. Okay. Sekarang ni kita reset semula. Manakah saudara aku Aizat? Di manakah dia? Dia. Ah, di situ dia. Hai awak. Hai awak. Alright, dah 29 ekor SCP yang orang ini berjaya jumpa. Orang yang kena cari lagi 31 SCP sekarang ni. Okay, sekarang ni. Eh, ada SCP dah. Korang perasan tak? Yang terbang tu. Yang warna kuning tu. Atas tu. Macam mana nak naik atas tu? Kan? Dia macam angel tu kan? Okay, apapun kita ikut Aizat dulu sebelum kita cuba dapatkan. Eh, wih, ada tempat rahsia ke? SCP apa ni? Eh, peliknya SCP ni. Tapi orang ni tak dapat lagi. Alamak, bug ke ni? Alahai. Bug ke ni? Alahai. Alahai. Dia bug kan? Tapi kita... Ah, dapat. SCP-093-V2 eh. Alhamdulillah, dapat. Ha. Kita nak dapatkan angel SCP tu ke? Ha, macam mana kita nak dapatkan tu? Ha, macam mana? Eh, mana Ebas? Eh, oh! Oh, tempat rahsia. Ha. Ini dia SCP. Tapi orang ni tak dapat lagi. Kena sentuh lama sikit kot. Allah. Kena naik balik. Dia tak dikira lah. Dia ada bug sikit lah SCP ni. Okay, macam mana dia masuk? Haa, ni. Haa, dapat SCP-001 je guys. Terbaik. Okay, kita dah sampai dah dekat Ebas sekarang ni. Ebas kata dekat sempat salji ni ada. Kita terlepas pandang eh. Dia jumpa. Oh, kat belakang ni ada ke? Oh, yelah, ada spider lah. How can kita miss this, ha? And sekarang dia bug tau. Dia kena sentuh lama-lama sikit tau sebenarnya. Okay, kena lompat-lompat je sampai dia dapat masuk dalam kita punya rekod. Tolonglah. Tak dapat. Ah, baru dapat SCP-098, ya. Istana tu cari lagi lah. Ibas, jom. Kita cari. Istana ni kita boleh cari. Macam mana kita boleh terlepas pandang kan kat sini? Hayo. Kat istana ada tingkat 2. Okey. Kat istana tingkat 2, jadi kita akan naik ke tingkat 2 sekarang ni. Oh, eh, betul lah. Eh, dia terjatuh. SCP ni terjatuh. Pelik mata banyak-banyak. SCP-066. Mata SCP ni jenis banyak-banyak. Dia banyak-banyak aje. Ada lagi. Macam ada lagi ni. Tak ada dah. Weh, seronok sebenarnya main game fine-fine ni. Oh, macam mana? How can we miss a simple ni? Berus gigi ni, guys. Berus gigi ni. SCP, bukan? Bukan, eh? SCP berus gigi. Berus gigi. Oh, ada tangga kat sini. Okay, ada tangga. Yes, Aizat. Aizat nak tunjuk juga tu. Sabar. Kita akan buat yang tangga dulu. Lepas tu kita ikut Aizat pula. Okay. Okay. Oh! Wih, betul lah. Atas Aikia ni ada raksasa. Ada SCP juga. Wush. 34 ekor dah kita jumpa. Dan ini adalah yang ke-35. Hard. Cicak. Ada macam cicak eh. Okay. Okay, sekarang Aizat. Where are you, Aizat? Ini SCP ke? Hey, you. Ya, kita kena talk dengan dia ke macam ni? Let's do a trade. If you do not... What? Okay, dia nak trade eh. Will you give access to the sewer? Okay. What favor? Okay, apa benda? Talk to him, okay. I want you to find my friend SCP-035. When you are done, talk to me. Okay, kita kena
cari SCP-035. Okay, sekarang ni kita cari SCP-035. Lepas tu kita talk balik dengan dia, baru dapat kunci untuk ke bawah tu lah. Mana SCP-035? Orangnya dah jumpa dah tadi kat sini. SCP-035 dah jumpa. Okay, kejap. Kita ikut je Aizat sekarang ni. Aizat dia tahu macam mana nak buat ni. Boleh buka pintu ni ke? Ada boleh masuk ke? Ni SCP-035. SCP macam badut, okay. Sekarang ni, jom kita keluar. Kita pergi talk balik dengan dia lah. Pemandangan kita dah jumpa. Macam mana nak masuk? Masuk je. Dia boleh buka. Just tekan je kat pintu tu. Okay. Sekarang ni kita patah balik kat abang tu. SCP-035 punya pintu tu boleh masuk. Orang yang kata tak boleh masuk sebab tadi awal-awal masa cari dengan A-Bus tak boleh masuk. Maksudnya kena talk dengan dia dulu lah. Okay, kita talk dengan dia dulu. Okay, hey you, I did as you asked. Saya dah jumpa dah. Quest finished. You have unlocked the sewers. Wow, maksudnya kita boleh teleport ke sewers lah. Wow, Jom guys. Okay. Sementara orang ni menunggu diorang semua. Apa ni tengah nak settlekan quest . Orang ni boleh jumpa. Apa ni, Aizat boleh jumpa apa SCP yang paling rare itu, Coca-Cola. Ini dia. Ini dia Impossible SCP-207 . Orang ni dah jumpa guys, SCP Coca-Cola 207. Tengok ni, Impossible. Alhamdulillah. Okay, sekarang ni rasanya semua dah ready. Jadi orangnya akan teleport sekarang ke sewers. Jom kita teleport sekarang ke sewers. Let's go. Okay, semua dah sampai. Jadi jom kita mulakan ekspedisi. Mana, kanan ke kiri tu? Itik. Orang kita buat SCP itik kan. SCP Syam. SCP-1336 dalam map ni gelap lah guys. Dia macam gelap sikit lah sebenarnya sekarang ni. Okay, apapun kita kena lebih berhati-hati sekarang ni sebab situasi gelap. Kita tidak boleh memandang enteng mengambil memandang rendah lah. Maksudnya kita kena peka, kalau tak kita terlepas pandang. Apapun sekarang ni orang ni dah jumpa 39 SCP. Lebih kurang 21% sahaja lagi yang kita kena cari untuk melengkapkan koleksi SCP ni sebenarnya. Okay, tak ada. Mana lagi? Tadi baru masuk sewers tu terus jumpa itik tu. Kita kena cari lagi sekarang ni. Kai! Ni ada SCP ni. Sini guys, depan ni ada SCP. SCP-087. Dekat depan ni. Ni gelap, betul gelap . Warna dia lebih kurang sama dengan environment. Itu yang membuatkan game ni cukup mencabar sebenarnya. Baik, sekarang ini kita dah puas dah mencari dalam sewers ni. Jadi kita akan reset semula. Kita akan reset pergi ke tempat spawn tadi. Memandangkan apa ada. Aizat kata dia ada jumpa satu SCP dekat piramid. Piramid SCP piramid. Jadi orang ni pun tak sure. Ya, kita kena cari kod ni. Dalam ni ada ni. Orang ni rasa SCP pelik ni dalam ni. Okey, sekarang ni orang ni dah berjaya masuk ke dalam. Jadi ini dia SCP yang dalam SCP-106 . Sekarang ni A-Bus ada tunjukkan SCP kat gua ni, dekat volcano ni sebenarnya. Ya, ada lah kat sini. Peliknya tinggi dia macam zirafah kan. Comel je SCP ni. SCP tak. Okey, SCP-4975. Terima kasih kepada A-Bus sebenarnya yang membantu kita mencari lebih banyak SCP. Terbaiklah. Macam mana kita? Kita reset lah. Sekarang ni kita reset. Cukup ni lah. Cukup luar biasa lah. Orang ni rasa 46 okey lah tu. Orang ni berpuas hati lah. Cuma kereta tu kita tak dapat. Yang kilang ni tak dapat. Ada yang ni kita terlepas. Ada yang ni kita tak jumpa. Dan banyakannya kita jumpa lah. Toaster kita tak jumpa. Diamond ni kita tak jumpa. Dan satu impossible kita jumpa. Satu lagi kita jumpa. Baiklah, berpuas hati.
Baiklah, Horangi rasa sampai di sini saja. Horangi gagal untuk jumpa kesemuanya dalam masa 1 jam. Hanya berjaya menjumpa 47, 13 ekor lagi SCP. Kita tak jumpa apa pun. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Terima kasih semua yang membantu. Terutamanya Aizat, Ebas, Ali, Goldie, Khairul dan juga Adam. Termasuklah gila. Apapun, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.